Jonathan Zorrilla sudah ancang-ancang. Jonathan Zorrilla kali ini tendangan sudah dia lakukan. Oh! Gol! Apakah betul-betul memang sudah 100% melewati garis gawang di sini? Yang kali ini Jonathan Zorrilla dan oh! Gol! Menjadikan skor pertama tentunya bagi PSIS Semarang. Kita lihat dalam bayang-bayang 2-3. Sudah 5 pemain dari PSIS Semarang berada di petak penalti sudah dilakukan. Sodola, kamu! Maulana, dan juga sangat cantik umpannya. Ancang-ancang angkatkan. Oh! Golazo. Jonathan Eduardo Zorrilla Famos. Jonathan Famos. Wow. Dari kali Jonathan sudah angkat. Oh! Famos. Once again, Jonathan Eduardo Zorrilla. Keunggulan dimiliki oleh PSIS Semarang atas Bayangkara FC. Jonathan ganti Lana ke depan, shoot! Oh! Assist dari Jonathan Cantilana kepada Welles Costa, sang kapten dari PSIS Semarang. Teganya dia melakukan atau sundulan yang sangat baik, sangat terarah, kita lihat sangat profesional, tetap buat gol, tetap. Jonathan Castiana, mampukah dia mengelabui aksi penjaga gawang yang cukup piawai dalam menghadang penalti Fahru Rozi Kuba. Jonathan Castiana, akhirnya Mahesa Jenar mampu unggul. Membuka deadlock pertandingan, ini dia. Bergerak satu langkah maju. Ancang-ancang. Jonathan jebret. Mampu mengeksekusi tendangan kepada Septian David yang mungkin biasanya juga dia yang melakukan tendangan. Membuat selisih gol kembali 2 terjadi 1-3. Umarudin kontrol tidak sempurna. Jonathan! Oh! Gol pemirsa, menukik tajam tadi masuk ke gawang dan tidak bisa diselamatkan oleh Aditya Harla. Lolos, kita lihat kali ini Jonathan masih Jonathan jebret. Skema rapi yang dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang dimulai dari Rian mengirimkan bola ke sebelah kanan, diarahkan kepada Jonathan. Berikan kepada Freddy. Freddy langsung mengangkat jebret. Iya, luar biasa. Lagi-lagi kita lihat sebuah heading yang sangat baik dari Cantilana. Jonathan Cantilana kembali PSIS Semarang. Satu peluang kali ini kita lihat Jonathan Cantilana sudah lakukan. Apa yang terjadi pemirsa? Kita lihat satu peluang dari servis bola mati di mana dalam posisi yang tidak terubah, lakukan sebuah eksekusi tendangan langsung ke gawang. Menusuk masuk Rahmat Hidayat. Satu upaya yang sangat baik, ya, here we go. Tandukan dari Jonathan Cantilana. Melakukan revival, turnover tadi, bola jatuh ke kaki Rahmat Hidayat, lewati Bison Young, umpan dari Jonathan Cantilana. Kali ini pemirsa, Wawan kembali berikan umpan, Ali Sesai, oh, go! Jonathan Cantilana berhasil mencetak gol pemirsa. Wawan lagi, oh tidak, offside, Jonathan Cantilana. Bagaimana lingkup yang dibangun oleh Wawan Febrianto dan Jonathan Cantilana. Kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harino, coba, oh, dan kita lihat, dan kita saksikan pemirsa, akhirnya Jonathan Cantilana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Jonathan Cantilana bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Jonathan Cantilana, gol! Tendangan penalti yang 1-1. Penempatan bola yang begitu apik dari Cantilana. Permainan PSIS Semarang. Orang jauh. Oh, peluang Cantilana! Berlangsung lama. Skor imbang di jati diri PSIS Semarang. Tidak offside karena dari Brogin. Dua kesempatan akhirnya di kali kedua. Cantilana mampu kembali mempersembahkan keunggulan. Cantilana! Yeah! Primo! Berikan
baik sekali. Dan, oh, Jonathan! Goal!